Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel Handika Crypto. Channel terkeren di Indonesia. Ahai. Nah, anjay. Gue gak bahas konten tentang permainan cryptocurrency ya. Tapi kalian kalau sudah follow Instagram gue, Handika Crypto, gue selalu update di situ kawan, di Instagram gue ya. Karena kalau gue bikin YouTube, saat-saat ini akhir ini gue lagi ada kerjaan luar sana kawan yang tidak bisa ditinggalkan. Ahai, tapi insya Allah hari ini dan seterusnya gue akan upload lagi kawan ya. Kalian tetap stay terus dan bergabung di grup saya di Telegram ya. Banyak banget yang sudah bergabung, kita bisa sharing-sharing di grup Telegram Handika Crypto. Oke kawan. Nah, jadi kawan, sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib banget like, comment, answer, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Kalian tidak mengut biaya apapun untuk mengklik tombol subscribe. Kalian follow Instagramnya Handika Crypto. Ingat, linknya ada di deskripsi YouTube. Kalian tinggal klik aja linknya. Nah, jadi buat kalian semua yang mau belajar, misalnya sama gue, kalian bisa DM aja, gratis, tidak dipungut biaya apapun. Atau kalian bisa klik di sini ya, join grup Telegram, kalian tinggal klik aja nih linknya. Nanti kalian otomatis akan direkam di grup saya. Nah, ini dia contohnya ya. Tara, inilah Handika Crypto. Nah, ini banyak banget yang baru bergabung nih ya. 6 Agustus, 7 Agustus kawan ya. Dan buat kalian semua yang belum bergabung, silakan bergabung di sini ya. Karena gue akan mengasuhi informasi tentang permainan cryptocurrency kawan ya. Ingat, satu lagi, saya buat video kayak gini kan bagi kalian semua untuk membeli koin-koin atau token yang saya buat di YouTube saya kawan ya. Saya hanya berbagi atau mengedukasi buat kalian semua nih ya, yang baru mengenal atau sudah lama mengenal tentang cryptocurrency kawan. Seperti itu ya kawan ya. Jadi kalian bisa bergabung di sini di grup saya, kita bisa sharing-sharing. Kalau kalian yang sudah mengerti, silakan sekalian share ilmu, berbagi. Entah kalian yang ngerti sinyal trading, kalian bisa share di sini ya. Ingat kawan, linknya semuanya ada di deskripsi ya. Di konten kali ini saya ingin membahas yaitu Shiba Inu kawan. Kenapa? Karena banyak banget yang nge-tweet tentang Shiba Inu. Katanya ya, katanya kawannya, ahai, dia akan naik sampai 100% lebih kawannya. Kita tunggu aja ya, karena banyak proyek dari Shiba Inu yang akan segera dirilis kawan. Seperti itu ya. Nah, ini dia kawannya, saya sudah di market cap dari si Shiba Inu. Wow, kalian bisa lihat sendiri ya, volume transaksi dalam 24 jam besar sekali, 3,308 T. Wow. Dan terus juga kawan, ingat, terus juga baik nanya nih ya, bang, kalau beli Shiba Inu di mana? Nah, buat kalian semua, kalau Shiba Inu ini sudah listing di berbagai exchange ternama kawannya, udah listing di Binance, di Kraken, di Robinhood ya kawannya, terus ada juga di Hotbit, di toko kripto, atau exchange terbesar di Indonesia itu Indodax kawannya. Seperti itu ya. Oke, lanjut kita baca berita atau tweet terbaru ya dari Shiba Inu. Ini berita terbaru ya. Ya, soalnya kita baca kawannya. Investor Shiba Inu yang terhormat, hati-hati dengan kripto yang mengikuti kereta musik ini. Diterbitkan 11 jam yang lalu pada 7 Agustus 2022 ya. Shiba Inu diharapkan menjadi hit terbesar di antara penggemar kripto tahun ini, terutama karena jaringan koin meme menjanjikan banyak perkembangan kepada investornya. Namun, volatilitas pasar membuatnya investor khawatir tentang tujuan utama mereka berinvestasi dalam koin seperti Shiba Inu. Shiba Inu dan usahanya yang gagal, altcoin sangat agresif dalam hal pengembangan setelah pengumuman game CCG Shiba Eternity. Perkembangan besar lainnya adalah dimasukkannya koin meme dalam daftar token yang didukung untuk kartu Binance seperti yang dilaporkan oleh IMB Crypto. Sayangnya, tidak satu pun dari peristiwa ini yang memicu Shiba Inu ditanggal lagu. Ini mungkin karena meskipun pasar kripto memulihkan penilaiannya lebih dari 1 triliun dolar, wow, itu masih dicengkram oleh ketakutan, terutama karena investor tidak yakin dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya kawan ya, nanti akan saya jelasin ya. Secara alami, uang hanya mengalir ke aset yang diyakini oleh investor. Selama ketakutan berlanjut, itu tidak akan menemukan pebanyak peminat. Ini adalah alasan yang sama mengapa dalam hampir 1,5 bulan permintaan cryptocurrency tidak meningkat sama sekali. Tekanan beli yang rendah untuk coin meme adalah alasan bahwa selama periode yang sama Shiba Inu tidak bergerak sama sekali. Sementara ETH telah meningkat lebih dari 75% selama periode Shiba Inu pada start price masih pada tingkat harga 25 Juni. Nah kawan,
Nah kawan, kenapa? Kenapa di berita hari ini ya bahwa alasan dalam hampir 1,5 bulan permintaan kriptokasi tidak meningkat sama sekali, tekanan beli yang rendah. Gini kawan, kalau gue lihat dari prediksi chart analisa Shiba Inu kawan ya, ini langsung aja gue buka nih kawan. Emang harganya itu selama 3 bulan ini dia stabil di 0,123, nolnya itu 4 ya kawan ya. Nolnya 1,2,3,4 dan terus harganya 1,2 kawan. Dia jauh banget dari ATH-nya kawan. Mungkin sih menurut gua masih banyak yang menahan kawan. Banyak banget yang menahan dari arminya. Karena kalau kata dia menjual, sama aja dia menghancurkan harga dari Shiba Inu. Seperti itu ya, nih kalian bisa sendiri. Walaupun chart-nya lagi naik, tapi kalian bisa lihat sendiri kan harga dia tuh naiknya nih. Kalau kita melihat menurun patahnya. Jadi kalau dia kalau nggak di 0,123412, paling naiknya di 0,111123 gitu. Jadi belum stabil kawan naik turunnya gitu, masih standby di harga 0,12340, nolnya 4 di depan 12 ya kawan, masih standby di situ-situ aja. Kenapa? Karena gue yakin ini banyak banget para investor yang mau hot coin tersebut. Karena gini, dari ATH tertinggi Shiba Inu nih kawannya, kalau kalian mau lihat nih, lihat ATH tertinggi dari Shiba Inu di 0,0-nya 4 kali ya, terus 8. Dan saat ini dia turun ya tuh, lihat turun, dan akhirnya dia turun ke, nah tuh ya, kalau misalkan dari 0,0-nya 4 kali 8, sekarang di 0,0012, itu banyak banget. Untungnya nggak sampai dia sampai buang 0 kawan, kalau sampai dia menambah lagi 0-nya, maksudnya kawannya sudah menambah 0 lagi itu, ah nggak kebayang. Pasti kalian yang hold dari tahun 2021, kalau kalian belum menjual, kalian pasti akan rugi banyak banget votingnya, gitu ya kawannya. Makanya ini saat ini kita sebagai army dari sisi Shiba Inu, lebih baik kita menghold yang tersebut agar harga tidak hancur. Lebih baik kalian stakingin Tether Binance atau The Hotbit kawan, seperti itu ya. Daripada kalian didimin aja, ingat jangan cut loss, karena kalau trading crypto itu kita nggak akan loss kalau kita trading spot ya. Jadi kalian main futures baru kalian bisa loss. Ini kita trading spot, jadi santai ya, santai kawannya. Jadilah diamond hands kawan, seperti itu ya. Oke lanjut kawannya, kita cari berita lagi kawannya. Nah kawan, ini kabar terbaru ya dari Shiba Token, Shiba Inu ya. Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Binance telah menambahkan Shiba Inu ke daftar token yang didukung untuk kartu Binance yang diterbitkan di Eropa. Wow, makin keren aja kawannya. Anda sekarang dapat membayar dengan Shiba Inu di 60 plus juta pedagang di seluruh dunia. Selanjutnya, dapatkan cashback hingga 8% dan 0 biaya tahunan atau FX. Nah, ini dia kawannya. Keren sekali ya. Wow, congratulations-nya buat Shiba Inu kawannya. Ya, semoga saja lah walaupun harga sangat rendah sekarang ya. Menurut saya dari ATH dia, new ATH dia di 0,0048, sekarang di 0,0042 itu sangat rendah sekali kawan. Ya udah bersyukur banget dia nggak menambah nol. Coba kalau sampai menambah nol, wow, saya makin sangkut dalam. Ahai, tapi tidak apa-apa, saya sudah staking kan. Nah kawan, juga salah satu army dari Shiba Inu ya, Shiba Inu informasi kawannya. Nah ini 4 jam yang lalu kawannya, langsung aja gue terjemahkan. Ini adalah hadiah saya untuk Anda yang mendukung saya setiap hari, Shiba Inu. Terima kasih banyak, 1 ETH di antara 2022, retweet dan komentar pertama harus mengikuti untuk menerima. Wow, selamat buat kalian ya. Nah juga 20 jam yang lalu nih kawannya, langsung aja. Kia memiliki ama yang luar biasa dengan game profesor membocorkan beberapa alpha tentang pengembangan misterius yang mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah salah satu pengembangan wanita tercinta kita. Good, wow, Shiba Inu. Kami senang dengan yang ini dan berharap kami memberi Anda semua kesempatan yang adil untuk masuk. Wow, kartu Binance menambahkan 3 altcoin baru, Ripple, Shiba Inu, dan Avax. Nah, ini dia. Kartu saat ini mendukung total 14 cryptocurrency termasuk Cardano, Avax, BNB, Bitcoin, Binance BUSD, Polkadot, ETH, dan banyak-banyak dan lain-lain ya kawan ya. Menurut pengumuman tersebut, megang kartu Binance dapat menggunakan untuk melakukan pembelian dan membayar tagihan dengan mata uang kripto seperti Bitcoin, BNB, lebih dari 60 juta toko online dan toko fisik. Binance juga menyatakan bahwa preferensi prioritas pembayaran saat ini dari pengguna kartu Binance yang tidak akan berubah. Pertukaran cryptocurrency Binance mengumumkan pada hari Kamis peluncuran kartu prabayar kripto di Argentina melalui kemitraan dengan Mastercard untuk menutup
kesenjangan antara cryptocurrency. Jadi Vitalik Buterin berterima kasih kepada si Bainuh karena memungkinkan dana beasiswa PhD-nya. Wow, keren kawannya. Nah ini dia ya, Big Ten status Shiba Inu Communities, komunitas work of cryptocurrency. Wow. Nah ini juga ada salah satu Shiba holder kawannya. Nah ini dia, langsung aja kita lihat dari media dan tweetan terbaru dari si Shiba Inu holder. Nah ini 58 menit yang lalu ya kawannya. 6,5 juta market cap dan terdaftar di SMC. FGG 10 juta market cap masuk. Wow, luar biasa ya. Nah kawan, yang tidak kalah menarik lagi nih, yang saya suka dari si Burn ya kawan ya. Nah ini dia kawan ya, karena si Ben itu semakin lama semakin hari ahai banyak pembakaran. Ini 46 menit yang lalu, dalam 1 jam terakhir ada total 4.891.000 token si Benu yang dibakar dan satu transaksi tuh kalian. Kalian bisa sendiri kan si Burn. Dan 2 jam juga nih ada lagi kawan. Nih. Hai. Dalam 1 jam terakhir ada total 2.999.000 Shiba token yang dibakar dan satu transaksi. Jadi kok kalian mau tahu ya, si Bainu ini semakin lama totalnya semakin menipis, apalagi peredaran supply-nya sudah dikit kawan ya. Ya tidak terlalu banyak lah ya. Semoga saja harga akan memompa karena banyak sekali yang bilang para investor si Bainu akan naik sampai 100%-an lagi kawan ya. Kita tunggu aja kawan ya. Dan juga nih 9 jam yang lalu nih ada berita baru lagi ya, ditransfer ke dompet mati. Jadi 1 juta si Benu sudah ditransfer ke dompet yang mati kawannya. Kalau total-total walaupun pembakarannya 1 juta, 2 juta, 3 juta kawannya, itu banyak sekali kawan. Karena setiap hari itu pembakaran terus 8 jam yang lalu, 9 jam yang lalu ya, 11 jam yang lalu. Ini nggak bohongan, ini real kawan. Karena ada touch scan-nya, kalian bisa lihat sendiri aja di situ kawannya. Dan juga 13 jam yang lalu nih, 10 juta token si Benu kawannya. Aduh sayang banget dibakar. Ahai. Tapi nggak apa-apa apa kawan ya, daripada tidak dibakar ya kan, supaya makin banyak terus ini dibakar terus semakin lama atau semakin menipis. Nah ini 10 juta token Shiba telah ditransfer ke dompet mati kawan, seperti itu ya kawan ya. Dan masih banyak lagi kawan ya, kalian bisa sendiri kan nih, 141.000 juga nih, dalam 1 jam terakhir ada total 141.000 token Shiba yang dibakar. Nah baik banget ya pembakaran ini salah satu si Burn pengumuman untuk Shiba Inu kawan ya, bahwa Shiba Inu hari itu ada pembakaran tiap jam tiap menit kawannya, seperti itu kawannya. Makanya buat kalian semua nih, para army dari Shiba Inu tetap hold ya, jadilah dia main kawannya. Oke langsung aja kita cek holder dari si Shiba Inu kawannya. Ini dia, saya sudah diterscan dari si Shiba Inu ya. Nah total dari Shiba Inu ini ya 1 quadrillion kawannya, dan jumlah holder head nih, wow congratulations-nya 1.199.000 holder. Saya yakin lu akan menjadi koin 2 juta. Hehehe, salah kawan. 1.200.000 holder. Wow, congratulations-nya kawannya. Banyak sekali loh kawannya, para paus, para investor, para orang kaya di dunia pada membeli Shiba Inu dan menahannya. Ya kawannya, makanya buat kalian nih, kalau kalian nyangkut dari Shiba Inu, kalau kalian floating lebih kalian stakingkan si Shiba Inu kalian gitu kawannya, daripada kalian jual karena rugi kalian nantinya sel, kalau kalian jual nanti dia naik, giliran ditahan dia turun ya kawannya. Ahai, ini sudah terjadi di dunia cryptocurrency, jadi kalian nggak usah kaget kawannya. Dan kalian bisa lihat sendiri kan, kalau si Shiba Inu ini balik lagi ke harga 0,004 kali terus 8 ya, ini dia nih, kalian pasti akan profit lagi kawan gitu. Makanya kalau saat ini lagi turun sih, kalau saya pribadi ya, ya saya dimin aja lah tuh di sini. Kalau dia sampai kembali lagi di sini nih, wow nggak kebayang ya. Ya semoga aja kita semua sama-sama jadi dia mohon kawan ya. Dan kalau kita lihat juga nih ya, Bitcoin dalam 24 jam terakhir juga naik sekitar 0,30% nih ya. Harga Bitcoin saat ini 23.000 dolar ya, atau kalau dirupiahkan 345 juta kawannya, seperti itu kawannya. Dan semoga saja, semoga tetap naik, semoga saja Bitcoin balik lagi ke hatinya kawan, amin, sehingga altcoin ikut naik. Oke kawan, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan kalian semua tentang perkembangan cryptocurrency hari ini kawannya. Ingat, apabila ada kata-kata yang saya yang salah, apabila ada kata-kata saya yang kurang enak didengar telinga Anda, mohon dimaafkan ya, karena saya juga sama seperti kalian semua, saya hanya manusia biasa yang mempunyai kekurangan dan kelebihannya kawannya. Jangan lupa juga kalian like, comment, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis, kalian tidak dipungut biaya apapun untuk mengklik tombol subscribe. Oke kawan, sebelum saya akhiri video ini, kalian wajib banget
Follow social media saya Handika Crypto, linknya ada di deskripsi atau telegramnya. Buat kalian yang mau join silakan ya. Anggotanya sudah 500 orang, alhamdulillah ya kawan ya. Thanks semua yang sudah subscribe channel YouTube saya ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, saya Ri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thanks for watching. Sampai lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.